daratan tinggi yang sejuk, aktivitas ekonomi, perdagangan sangat ditentukan oleh sektor pertanian dan perkebunan, serta sektor pariwisata. Sektor-sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, dukungan kualitas pembangunan prasarana dan sarana perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pengembangan aksesibilitas dan jaringan prasarana akan memberikan dampak bagi pegagalan dan daerah-daerah di sekitar. Hal ini menjadikan kota Pegar Alam memiliki beberapa surga alam yang sangat memikat. Beberapa di antaranya air terjun, gunung dan danau yang turut serta menghiasi kota. Keindahan alam yang sangat memikat ini tentunya dapat dimanfaatkan sebagai tempat berlibur yang sangat berharga. Tidak heran dengan beberapa keindahan kota ini, Pegar Alam dijuluki sebagai surga di atas awan, menjadikan banyak turis asing maupun lokal penasaran tentang keindahan yang dikandungnya. Kawasan alam tentunya akan menawarkan kesejukan dan ketenangan. Hampir semua objek wisata di Pegar Alam untuk sekarang, kota Pegar Alam sudah memiliki akses penerbangan, yaitu Bandara Atubungsu, terletak di wilayah Kelurahan Atubungsu, Kecamatan Lumpur Selatan. Bandara ini telah melayani penerbangan tujuan Pegar Alam Palembang atau sebaliknya, Pegar Alam Bengkulu atau sebaliknya, dan Pegar Alam Jakarta sebaliknya. Dengan ditopang dua maskapai yang resmi, mengudara yakni Susi Air untuk rute Pegar Alam Palembang atau sebaliknya, dan Pegar Alam Bengkulu untuk sebaliknya, serta Akvitar untuk rute Pegar Alam Jakarta dan sebaliknya.